Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nyewe di BTA Motor. Video kali ini saya akan berbagi cara untuk pemasangan lampu alis atau lampu DRL. Di video kali ini akan saya pasang di motor Scoopy yang ring 12. Ring 12 yang generasi pertama, yang model headlampnya seperti ini. Oke, tadi untuk ini membuka meka reflektornya atau meka lampunya sudah ada di awal video ya. Di sini ada 3 lampu DRL. Ini warnanya pink, merah, dan kuning. Pink dan kuning ini akan dipasang di depan, atas, dan bawah. Dan yang lem merah ini akan saya pasang di stop lamp tadi, lampu belakang. Oke, langsung saja ke sini ya. Untuk penanganan ini, buat teman-teman yang buka sendiri, sediakan kain lap bersih dan kering ya. Tangan jangan sampai basah, karena jika nyentuh dari krom reflektor ini bisa merusak dari ininya sendiri, dari kromnya. Ini kena kain atau kena pegang kain yang terlalu kasar, ini juga berpotensi beret atau beset. Tapi sih sebenarnya ini lebih mantap atau lebih bagusnya dihitamkan saja, hitam dop ya, untuk sekeliling ini, biar untuk lampunya itu lebih nampak. Tapi sih untuk seperti itu kembali ke selera aja. Oke, lanjut ke sini. Untuk pasang lampu DRL, ini DRL aslinya atau bawaan motornya dilepas dulu ya. Untuk buka covernya ini ada 5 kancingan di samping kanan kiri, dan di sini ada 3. Ini tinggal congkel aja di bagian sini. Untuk nyongkelnya sih hati-hati ya. Dan kebetulan di sini sudah saya lepas, biar gak terlalu lama juga di videonya. Oke, ini dia kancingannya. Itu 2, 3, dan 4, 5. 2 di samping dan 3 di tengah. Oke, setelah seperti ini, tinggal lepas saja di bagian DRL-nya. Di sini gak ada lampunya ya, karena lampu untuk DRL ini hanya pantulan dari PCB yang ada di sini. Setelah seperti ini, tinggal lepas saja. Terlepas ini tinggal angkat aja 3 baut sih sebenarnya, 1 baut yang di bawah ya. Oke, di sini ada 3 baut, amankan dulu. Bautnya bisa dipasang kembali, takutnya ini hilang ketika ini akan dipasang atau balik standar. Ini diamankan dulu. Jadi lampu DRL-nya LED-nya hanya ada di sebelah sini ya, ada 2, kanan dan kiri. Itu dipantulkan melalui akrilik yang ada di sini. Jadi lampunya itu seolah-olah mengelilingi reflektor lampu utamanya. Oke, untuk pemasangan lampu DRL-nya ini tinggal dilem saja ke bagian sini. Oh ya, untuk lampu DRL-nya di sini pakai ukuran 30 cm ya, dipotong sedikit. Karena kalau nggak dipotong, ini bisa mentok antara atas dan bawah. Jadi dipotong masing-masing sekitar 1 cm lah. Oke, lanjut di sini ya. Dan mohon maaf untuk pemasangan lampu alisnya tadi nggak sengaja, ternyata nggak kerekot ya. Jadi di sini tinggal buka DRL lorinya aja. Masalah lampu DRL atau lampu alisnya di sini tinggal dilem saja. Di sini saya menggunakan lem tembak atau lem bakar. Ya, di bawah sini dilem tipis-tipis, dan di bagian ujung juga saya tambah lem. Dan untuk jalur lampunya, jalur kabel lampu maksudnya, saya lubangi di sebelah samping sini. Dan saya juga tambah dengan lem ya, biar gak kemasukan air. Karena jika diambilkan langsung dari jalur yang di sini, ini gak bisa. Sedangkan lampu DRL ini atau lampu alis menggunakan arus 12 volt. Untuk lampu bawaan ini hanya 5 volt, jadi nggak bisa ya. Ini dibuatkan jalur lain, nanti disambung ke output kunci kontak. Oke, untuk di sini tahan saya pasang dulu. Untuk pemasangannya di sini, untuk kancingannya hanya ada 2, tinggal kanan dan kirinya. Karena ketiga kancingan di atas itu nyangkut ke DRL orinya. Saya tambahan di sini ada 3 bolongan, saya tutup aja
Saya tutup hanya dengan menggunakan ini double tip, karena jika dibiarkan bolong ini cahaya dari demeternya sini bocor ke atas. Bisa juga yang cara ekstrim ini dipotong, dibuang derelnya, diambil tengahnya saja. Tapi jika sayang untuk merusak ini, tutup aja dengan solasi double tip atau dengan scotch thread. Oke, di sini tinggal pasang aja. Dan videonya nanti lanjut saja ke perakitan atau penyambungan kabelnya. Ya, lanjut di penyambungan kabel. Untuk di sini dari reflektornya sudah ada dua kabel. Yang lebih panjang ini untuk positif dan yang pendek untuk negatifnya. Di sini untuk panjang kabelnya gak disamakan ya, karena warna kabelnya sama, jadi biar gak bingung, yang panjang ini positif. Dan untuk positif dari motornya, output kunci kontak saya ambilkan dari ini, input ke flasher. Jadi diambilkan untuk di Scoopy ini kabel warna hitam strip biru. Ya, ini positif atau output dari kunci kontaknya. Untuk ground di motor saya langsung ambilkan ke rangka motor. Oke, di sini tinggal sambung aja. Ini jika teman-teman bingung bisa menggunakan kabel dua warna ya. Karena di sini sudah nggak ada lagi, jadinya kabel hitam. Ya, setelah tersambung seperti ini tinggal rapikan aja kabelnya. Di sini sengaja memang dibuat panjang ya kabelnya, karena nggak pakai soket. Karena jika dilepas ini bisa digunting, masih banyak space untuk kabelnya, jadi biar gak nambah kabel lagi. Di sini saya bungkus atau rapikan dengan isolasi aja seperti ini. Atau bisa juga menggunakan soket ya, biar gak ribet jika bongkar pasang panel motornya. Oke, jadi seperti ini dia setelah lampu dinyalakan. Lampu yang warna kuning saya posisikan di sebelah atas, dan di bawahnya terlihat ada bias atau cahaya pantulan dari lampu kuningnya. Dan yang warna pink saya posisikan di bagian bawah. Oke ya, keseluruhannya seperti ini. Dan untuk pemasangan lampu alis di New Scoopy sangat simpel seperti ini ya. Oke, saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.